Ya apalagi sih kalau nggak settingan, saya berani buktiin kok, itu aja. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hey, Ibu, semalam saya habis teleponan sama Irfan. Irfan saya ajak ke sini. Irfan, datang yuk, premier ada undangan nih sama aku gitu kan ya. Dia jawab apa? Ya gue syuting Kueli gitu kan ya. Syuting apa? Ada di TV. Tanya Van, lu gak capek begini terus? Jujur Kueli gue capek. Dia ngomong, dia ngomongnya tuh jujur kok gue capek. Capek. Kalau duitnya cepet mah gak apa-apa katanya gitu kan ya. Capek bolak-baliknya rumah gue jauh katanya gitu kan ya. Capek begini. Kan Irma pacaran sama lu Van gitu kan ya. Kan Irma pacaran nih sama lu. Apa sih lu jalan sama Barbie dan jadi masalah jadi ribet gitu kan ya. Kalau emang Irma cinta sama lu, nggak perlu dong lu dibikin boneka hidup seperti ini, halu begini begini begini. Aku gituin ke Irfan. Udahlah Van, cari duit yang enak, main sinetron gitu kan. Aku juga capek gitu kan ya. Aku gituin ke Irfan semalam. Ya po, gue udah capek, gue pengen cari duit dengan yang usaha kata dia gitu kan. Karyanya pokoknya. Iya. Dia bilang enggak, gue nggak settingan, nggak percaya aku bilang nggak settingan gitu kan ya. Orang diakur-akur aja sama Irma kok, sama Barbie juga. Tapi aku sekarang udah dibilang Barbie begini, lu jangan ikut campur urusan gue. Saya nggak mau lagi ikut campur urusan Irfan, Barbie, Irma. Karena saya udah stop, nggak boleh ikut campur. Nggak boleh ikut campur. Nggak boleh ikut campur urusan begini kan. Nggak boleh ikut campur urusan mereka katanya. Kalau emang lu mau gabung sama kita, gabung. Oh no, gitu kan ya. Jadi tadi Barbie WhatsApp, Irma WhatsApp, aku diemin. Kalau Irfan masih aku balas, karena kan aku sama Irfan, Irfan tuh yang jadi kayak tumbal gitu loh, tumbal mereka gitu. Ya apalagi sih kalau nggak settingan, saya berani buktiin kok, itu aja.